Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Unggahan disertai foto yang menyebutkan pemerintah kota atau Pemkot Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya memindahkan sampah antar depo viral di media sosial. Unggahan tersebut dimuat oleh akun @txtfromjogja pada Selasa 26 Juni. Dalam unggahan terlihat foto sampah yang menumpuk cukup tinggi yang disebut berada di depo Mandala Krida, Kota Yogyakarta. Sementara pengunggah menyebutkan hal tersebut diumpamakan hanya melempar sampah dari satu depo ke depo lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Ahmad Haryono, mengungkapkan bahwa sampah yang dipindah antar depo tersebut sebagai upaya pihaknya mengantisipasi salah satu depo yang overload. Meski demikian, nantinya sampah-sampah tersebut akan dikirim dan diolah ke mitra. Mitra pengolah sampah tersebut merupakan pihak penyedia jasa mengolah sampah yang bekerja sama secara kontrak dengan DLH Yogyakarta. Ahmad menambahkan, depo yang sudah disiapkan oleh DLH Kota Yogyakarta sudah tersebar luas dan pihaknya sudah mengoperasikan truk-truk pengangkut sampah yang sudah terjadwal. Selain itu, pihaknya juga mengaku cukup sering memberikan imbauan kepada masyarakat mengenai permasalahan sampah di Kota Yogyakarta. Kabid Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan DLH Kota Yogyakarta, Kristina Endang Setiawati, mengatakan bahwa masyarakat diminta untuk mengaktifkan bank sampah kembali. Endang menyebutkan pihaknya juga telah melakukan upaya monitoring terkait keaktifan bank sampah tersebut. Menurutnya, 20% dari 678 bank sampah sempat tidak beroperasi. Lebih lanjut, Endang menilai bahwa bank sampah di Kota Yogyakarta mempunyai peran penting dalam pengelolaan sampah. Bank sampah yang tidak aktif tersebut sempat menyebabkan terjadinya penumpukan di depo bahkan di pinggir-pinggir jalan. Demikian berita terkini terkait Pemkot Yogyakarta yang disebut hanya pindahkan sampah antar depo. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.